Birokratik kan. Kadang-kadang ni kita nak buka pasal tani, nak buka pasal malam ni, dia punya requirement yang terlalu ketat. Dan kadang-kadang ada juga tempat tu pasal tani ataupun pasal pagi tu dikenakan sewaan tempat dan ruang niaga tu agak tinggi. Jadi saya minta kerjasama daripada pihak kerajaan negeri dan juga majlis-majlis tempatan, pihak kuasa tempatan untuk sama-sama bantu pihak kerajaan untuk beri ruang kepada pembeli dan juga pengguna untuk bertemu di tempat sebegini, dan insyaAllah ini dapat membantu rakyat meneruskan saya kira kehidupan seharian mereka tanpa terlalu memikirkan harga barang ni nak naik atau turun. Cuma dalam konteks ini saya minta juga lah pihak orang tegak, ya, sama ada peraih pembekal ni supaya lebih bertimbang rasa, supaya lebih sensitif, ya. Kerana kata-kata bila saya tanya penjual, semuanya dia kata harga bergantung kepada pihak pembekal dan juga orang tegak. Jadi sudah tentulah faktor saya kira penyumbang kepada kenaikan harga barang ni adalah sebenarnya berpunca daripada penama orang tegak. Kadang-kadang tu kita fahamlah sumber mungkin kurang, contoh kelautan, kerana nelayan tak turun ke laut, itu menyebabkan harga barang ikan naik. Tapi kadang-kadang kita tahu walaupun musim dah turun ke laut pun tapi harga barang naik. Jadi kat mana yang puncanya adalah semata-mata di level orang tengah ataupun peraih. Saya minta biar dalam konteks kita menangani kos sara hidup ni bukanlah tanggungjawab kerajaan semata-mata, termasuk juga hari ini pembeli pun sudah lebih sensitif. Kalau pembeli hari ini dapat tahu yang ada satu-satu tempat tu harga barang naik secara mendadak, cepat-cepatlah kita laporkan kepada pihak KPDIKK ataupun agensi yang berkaitan. Kerana dengan laporan yang dibuat, aduan yang dibuat, bolehlah pihak KPDIKK mencari punca, mencari di mana faktor dan saya kira punca yang menyumbangkan kepada kenaikan harga barang di tempat tersebut. Selalunya datang daripada pembekal orang tengah lah. Jadi kalau kita pula tak melaporkan kepada KPDIKK, kerja kita komplain, kerja kita bantah kerajaan, sampai bila kita boleh selesai masalah? Tak boleh selesai masalah. Dan masalah tetap tidak akan selesai. Kita tetap akan beli harga barang tu dengan harga yang tinggi. Sebab apa? Tanggungjawab kita tak laksana kan? Sebagai pembeli, kita juga bertanggungjawab. Sudah tentulah penjual pun bertanggungjawab. InsyaAllah dengan pelancaran skop pengguna ni, saya fikir pengguna UMNO di Kedah akan terus melaksanakan tugas memantau harga barang. Kalau pembeli tak buat laporan, tak buat aduan, kita skop pengguna akan sendiri buat aduan kepada pihak pekerjaan. Okay, so hari ini kita akan menyerahkan, ya, second west bagi pelancaran skop pengguna pemuda UMNO di Kedah yang diterima oleh saudara Rakib, ya, ketua pemuda UMNO bahagian Padang Besar. Terima kasih, Pak Nusai. Duduk belakang sini. Apa sini? Okey.